Oke, ketemu lagi dengan saya Eko Diani, yang motor solo di rumah terbuka sama motor terbuka padanya di sini kau bisa lihat harga harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru sampai ada di kita repot semua semua dan semua. Oke, seperti biasa kita langsung review dulu aja. Nanti ada yang masuk itu Enek CB e, CP Versa, Enek Nmax APS 2012, oh, langka barang ini mas. Enek CBR uh, cuma 23 jutaan mawon. Terus Enek meneng, honda beat dan ada vario 150 istimewa pokoknya motor kita jangan lupa subscribe like dan share karena dimana lagi kita nemu uh, channel seperti itu yang tentang yang bahas tentang motor bekas dan hari ini kita akan review motor bekas harga mulai 3 juta nol oke tetap jangan negara sama referensi motor bekas Asia Tenggara dan ayo sinau bareng Oke, kita langsung review unit yang pertama kita ini ene... iki. Nah, ini adalah Honda Karisma, Nila Karisma. Wah, ini penyanyi. Ini ada Honda Karisma tahun 2002, tromol. Jadi Karisma itu ada Karisma X, Karisma D dan Karisma biasa dan ini adalah tipe terendahnya Karisma. Yang jenengan umur age 20 tahun rumput motor iki, Mas, lahir. Jadi Karisma itu keluar pertama tahun 2002 sampai tahun 2005 dengan Karisma X 125D-nya ya. Jadi ini ada uh, salah satu, satu pelopor VARIO 125. Jadi untuk basic VARIO 125, VAR Untuk basic Supra 125 itu awan hari ini. Uh, untuk kondisi kayak gini ya, motor umur 20 tahun. Jadi ini stiker masih oris sebenarnya, tapi karena wes tua banget, wis 20 tahun, jadi udah agak berdus Dan speedonya wes untuk, untuk kayak gini. Ini kemarin kita dapat harga 3,7 juta. pas uh, pajak hidup plat baru dan ini yang tipe tromol ya, yang 125 biasa, satu benar biasa nggak pakai D. Untuk kondisi mesin masih api, benar ya. Masih masih api, cuma bodi bodi luar ini imitasi semua mas. Ini imitasi, ini imitasi, ini imitasi, ini imitasi. Ini imitasi. E, nanti paling kita lempar saja ke bakul karena hidup e, di JPDW kurang siamik mas, kurang api. Jadi tak cocok lah. Nanti paling dijual di bakul-bakul e, paling empat juta paling lah kita kasih lah. Jadi kadang kita dapat motor murah, kayak gini. buat buat konten tok ya. Buat teman-teman yang mau TT, mau jual motor, kita eh, kondisi apapun mau, yang penting surat-surat komplit ya. Pacem tidak apa-apa. Yang penting BPKB STNK komplit. Motornya resmi longan Mas ya. Eh, ini karisma 2002. Eh, untuk model ini masih komplit masuk Mas, termasuk ketengi, ketengi itu tutup rantai. Nah, ini ketengnya ini ciri khasnya. Jadi motor jalan dulu itu ketengnya kayak gini. Jadi aman banget buat jenengan naik motor pakai nyon pakai jilbab panjang itu gak akan masuk ke rantainya. Dan peluknya untuk karisma itu di semua. Oke, okay, kita lanjut ke ini Nmax. Adalah Yamaha Nmax 2015. Ini tipe ABS. Jadi ini Nmax generasi pertama ABS. Jadi pada saat itu tahun limo, limo las itu motor sing abs itu salah satunya ini ini dan PCX tapi jarang banget lah satu motor abs ya jadi ini nmax abs 2015 kilometer rendah masih di angka 20 ribuan Nah, PS ya, PS nyala, masih normal semua, kita cek, dan visornya orinya ada, warna merah, cok masih ori, ban-ban bagus semua, dan ini kita kemarin dapatnya agak mahal di harga Rp22.500.000, larang banget mas, untuk emas ini mas. Uh, nanti paling kita jual dari ke 23 jutaan mawon, 23 setengah ke 24. Uh, jangan bisa dapat Yamaha Nmax 2015 APS. Untuk kondisi ini memang bagus. Uh, ini nol repaint, masih mulus semuanya nol repaint, cuma ada sedikit cat bagian sini. Ini cacat sedikit ya. Nanti kita repaint baik, kita copot dulu. Eh uh, misalnya kita ganti orinya, pajaknya bulan 3 di Belali. Mungkin dapatnya sekitar 22 jutaan Nah, Aku lupa Mas Nyera, 22 ya 22 setengah lah sekitar itu. Dan ini kita buka di harga 24 juta mawon jenengan bisa dapat Yamaha Nmax APS 2015. Benar untuk harga saat ini Nmax itu uh, ke mahal ini, tapi karena kita nyari Nmax tahun lawas tahun 19 ke bawah itu susah. Jadi ya kita ambil karena suka sing takon Mas. Nmax tahun-tahun lama ini. Oke, okay, NMAX KPS tahun 2015. Terus ini Satria Agus sudah laku ya ini, sudah laku. Kemarin pas dibeli itu masnya ke sini minta ganti ini. Jadi ini kan patah kita ganti. Jadi buat teman-teman yang di motor sini jangan khawatir. Misal ada yang kelewatan kita dalam mengecek, misal kemarin gini kan patah ininya. E, tuas cuknya patah kita nggak tahu. Bawa ini lagi aja kita ganti biaya gratis termasuk biaya spare part dan biaya servisnya. Terus ini yang Vario 150 eh 125, sorry ini 125. 2019 ya warna hitam dop ini yang tipe CPSSS tipe tertinggi ini mau dibongkar dulu mau kita ganti lampunya jadi ini lampunya retak nanti kita ganti full saat refektori mas ya, Hah, mas, ya. ya. kita lihat refektori jadi nggak usah khawatir di sini tuh ganti raba rabal mas kita ganti orinya ini nanti jenengan terima utuh mulus lah kita ganti dulu ini, ini nanti naik danu dia nih mas di selim, ya mas ya bekasnya dilem baik Nah, dipasang lainnya. Nanti kita ganti sak reflektor itu semua termasuk sama handle ini ganti sekalian, ganti lurus. Uh, ini 2019 tipe CBS ISS tipe tertinggi 125 warna hitam drop dan kilometer 19.000 ya. Depakai pakai remote, ini kan dapatnya di harga 18,9. Nah, rakyatnya ganti iki, Mas. nanti kita ganti sak reflektor. Kebetulan kita kemarin dapat yang uh, bekas masih mulus kita pindah ke sini untuk kondisi masih bagus, Ripen dikit dikit kita maklumi. nah ini nanti kita ganti lah. Nanti ada di sekitar 21 jutaan, dengan bisa dapat vario 125 2019. Benar untuk vario 125 saat ini harganya naik, karena harganya adalah naik, jadi tipe-tipe itu naik, akhirnya motor racing model berlama itu naik, padahal dulu kayak gini tuh, walulah boleh mas, walulah setengah dah boleh, tapi entah kenapa 125, 190 sekarang harganya naik. Sebenarnya itu uh, harga barang itu, yang kita pasar ya, kalau pertanyaan banyak pasti harga naik. Oke, kita lanjut ke unit yang ada di atas. Oke, kita ke unit yang ini. Ini adalah Honda CB Versa. Jadi Versa itu keluar pertama tahun 2014. Terus ada Ruji dari CB, kemudian dilanjutkan dengan CB Versa. Jadi ini penerusnya Honda CB, sebenarnya Honda Versa. Untuk uh, model itu uh, dirombak banyak banget dengan Versa sebelumnya. Karena Versa itu karton katanya itu terus ke uh, Mega Pro Primus dan dia punya ciri khas itu dual shock shocknya dua belakang ini jadi kayak Mega Pro Primus ya dan CV Versa pun masih mengadopsi itu sama dual shock tapi ini indah injeksi kemudian model belakangnya sudah beda banget spion beda banget termasuk pada bagian spedulnya ini sudah full digital kunci masih ada hasil semua kunci sarapnya kilometer yang ke-18.000 masih bagus spion nanti kita kasih orinya ya jadi untuk ini masih kasih orinya yang lama depan masih bolam pelek cv setahu saya CB saya itu semua CW saya belum nemu nomor, nomor yang ruji tapi kalau CB biasa itu ruji ada tadi CBP saya 2019 warna hitam top ini kemarin kita dapat di harga 14,2 14,3 lah masalah kita ambilnya jauh di Klaten sana kita naik kereta ke sana jadi Mas Aziz naik saya ke kereta untuk saya keseluruhan kondisi motor bagus banget ban belakang masih bawaan semua warna hitam top ini 0 repaint gitu datang langsung kita uh, salon aja masih ikut dicopot ya mas ya ya nanti kita bersihin semua tah mulus nanti ready sekitar 16 setengah ke 17 mawan jenengan bisa dapat Honda Versa CB Versa 2019 ini modelnya udah beda jauh ya dengan CB Versa sebelumnya ya udah beda jauh dan menurut saya ini salah satu motor yang nyaman teman-teman penak untuk jarak jauh penak banget ini dan mesinnya itu sama dengan CRF loh mas mirip jengan percaya jangan percaya jenengan CRF mang parkir jajar parkir jajar gitu sama kan maksudnya mesin podo plek mesin podo plek rangkane podo plek bedone bagian luar kayak tangki sok dan lain-lain sini ya kita review ya ini kita ke ini kita ada mi os ini mi os 2018 pajak bulan 11 baru ya e, ini nanti kita ganti handspadnya ini kita orikan atau gini ini baik dan sih sih mas e, untuk kondisi masih bagus coknya nanti kita cek dulu kita double ini mudah dalamnya masih ori masih bagus dan ini kemarin kita dapat harga 9,5 setengah new s jadi mu s itu 125 cc untuk basic sama dengan mu m3 kalau di Honda itu ada beat sporty sama beat pop nah, di Yamaha ada new m3 sama new s nah Mio m3 sama mu Z itu satu satu genre ya mirip modelnya beda di pelek aja nah, Mio s itu beda jauh jadi dari, dari itu modelnya oval 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 ini oval terus lampunya oval-oval dan dia malah ada lampu LED mas lampunya udah LED kemudian pelek depan belakang udah oval udah uh, tapak lebar semua udah ada lampu hasatnya kemudian oh remote tidak ada ini harusnya ada remote nya tapi remote sudah ada, dan untuk mesin sama pakai 125 uh, blue core dan untuk kondisi mas bagus ini karena kemarin dapat harga sembilan setengah dan nanti ready paling sekitar jangka sebelas setengah uh, berarti sekitar lah nanti bisa kredit tapi mulai dua juta mawon Jangan bisa bawa pulang Yamaha Mio S tahun 2018. Warna hitam biru ya, cakep banget. Dan kita jarang banget dapat kayak ini. Naik kilometer di angka 23.000, tapi kalau dilihat dari ban bannya kayaknya sesuai itu. Ingat uh, masih uh, speedo analog ya. Ban, ban masih bagus semua, ban, -ban masih bagus semua. Dekarannya pas baru lah. Bisa kredit DP mulai 2 juta mawon, bisa bawa pulang Yamaha Mio S. Lekas okay, itu. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Kita langsung ke ini. Uh, ini GSX R kemarin. Ini di kilometer 9000. Sudah kita review. Terus itu ada Honda Beat. Ah, mungkin pernah. Nah, apa ini mas? Ini mas. Ini ada Honda Beat. Aduh, 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 aduh. Mas, mas. cepet-cepet, mas, mas. Ini, ini, ini. Ini dilakoni demi kalian loh ini. ini, ini, ini ini ada Honda Beat 2014 ini kalian dapatnya agak mahal di angka untuk Iwing ini 10400 agak mahal karena ini dari teman-teman sales di Klaten ragatnya pajak ban itu pajak oke ini pajaknya belum 12 kita pajak dulu terus bannya kemana halus sudah kita ganti ya ini nanti ini ready sekitaran di angka 12 jutaan 11 setengah ke 12 mawon ini bisa dapat Honda Beat injeksi tahun 2014 jadi ini adalah Honda Beat injeksi generasi pertama dari generasi pertama 2012 sampai 2012 kemudian 2015 nanti keluar bit ISP ini bolong bekas saklar kita ini nanti dari tambal dulu nek ready nanti kisaran 11 setengah ke 12 ya karena modal kita ada 11 11 4 ganti ganti kemarin sama pacar nanti bisa dinegosiasi nek pacar baru mungkin sekitar 12 jutaan dengan bisa bawa pulang Honda Beat 2014 injeksi di warna merah ya. Jadi ini gelas pertama nih setelah kondisi masih lumayan bagus. Kayak ripen ada ini bekas ripen dikit dikit. Tapi seratus keseruan mesin dan lainnya masih lumayan oke okay lah. Oke kita langsung ke unit yang CPR. Oke ini yang CPR kemarin dari dari dia ini yang CPR kemarin kita uh, dapat di 13,5 dan ini dari di sekitar 16 tengah ini kilometer rendah. Dan jangan pengen si kilometer agak banyak dan agaknya di bawah kita punya juga warnanya Repsol nanti kita reviewkan setelah ready dan jenengan pengen penasaran ya di video, video sebelumnya ya terus ada lagi ee, CPR 2022. Jadi, nah, CBR 2022 jadi Honda CBR 2022 bulan 6 2022 cuma ini karena nos nos tuh new all stock jadi stok lawas itu tahun tahun rorikur ini niknya tahun 2019 jadi perakitan yang usang untuk kondisi mulai istimewa ya masih lagi umur lima e, bulan motornya dan Berlama-lama kemudian. Ini 2019 tapi bulan 2022, warna Repsol ya. Kilometer di angka rendah banget lah sih. Kilometernya lagi 1000. Jadi kalau model ini dengan model sebelumnya yang facelift 2016 sampai 2019 itu bedanya itu salah satunya di bagian sok. Kalau sing 2000 puluh enggak itu soknya udah pakai kayak model setelan kayak gini, tidak ada ulirnya. Kalau yang dulu kan ada tutupnya. Terus spionnya itu model lipatnya kayak gini, gitu kayak lampu terus body depannya lampu depannya bodinya beda dikit dia agak menciut kayak gini duh aku tekan jeruk ini mas wah ini mengocok motornya uh, nanti paling langsung ready nah tinggal cuci tok cuci langsung ready nanti siurnya paling udah ready dengan bisa dapat ini kita jual ini paling di harga 25 jutaan dengan bisa dapat Honda CPR 2019 pembelian 2022 motor laki 6 sasi kita jual dari 25 juta nomor dapat Honda CPR ya. Ini kemarin terpenya kita di harga 22800. Uh, kita ngambilnya di daerah Semanggi Pemunti Wingi lah. Uh, dan ini sudah ready ya. Sudah ready tinggal cuci tol. Nanti langsung kita uh, posting lah nanti. Untuk kredit DP mulai 3 jutaan nawan jangan bisa dapat Honda CPR. ah mulus pol nih, Mas. Pada kartu kanyar Untuk kunci serep, buku serep buku ada semua ya. Sebelah semua. Terus kita ke Var 150. Nah, ini 150. Kipit api-api di, hape -hape di ini. Wah, lah, Ini Var 150. Ini 2020 ya. Ini istimewa. E, bagus banget. Ini kilometer 7000. Dan ini masih mulus semua. Termasuk e, body body ini CCT masih mulus semua. Untuk gear bridge masih stiker, Nanti kita buka ya. Kita lepasi. Kunci syarab ada semua. Terus jok masih ori semua. Naik bagel itu cuma di stiker dan kilometer 7000-an. Ini di Sukarjo bulan 3 2020. Untuk ban depan belakang masih bahan semua dari baru. Ini motor ini istimewa karena kemarin kita beli di harga 22 juta dan nanti ready kita jual di harga 24 jutaan mohon. Jadi mohon maaf untuk harus 150 sing kayak gini, entah model kilas, model sebelumnya itu barangnya maka agak, agak, susah dan harus maklumi harganya agak mahal ya. Jadi barangnya susah, akhirnya agak naik jadi bukan kita naiki memang pasarnya naik ya trennya naik, Aerox itu juga naik making juga naik oke untuk unit lainnya di sana sana semua udah kita review satu persatu Bisa uh, jangan penasaran tinggal buka video, -video kita sebelumnya sudah kita review semua termasuk motor saya ngodong-ngodong ini sudah kita review semua ya ini harga mulai 2 jutaan ada sudah kita review semua jadi eh uh, buat teman-teman jangan lupa subscribe like, dan share kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di komentar jangan lupa follow akun IG dan TikTok kita karena kita tiap hari itu update terus lah mas kita tiap hari itu jawab semua pertanyaan kita sepil ke unitnya aja ya mas ya anda nio kita oke okay. oke okay, salam sehat dan kuat dari anda sama terus referensi Komunitas terkasih asia tenggara dan ayo sinau bareng <tuh>